Selamat datang di Care Sport. Berikut adalah lanjutan Liga Inggris 2022-2023, hasil pertandingan pekan ke-8, disertai klasemen sementara, jadwal berikutnya, daftar top skor, top assist, dan top clean sheet. Berikut adalah berita selengkapnya. Berikut adalah hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-8, Sabtu 17 September 2022, dibuka dari Aston Villa, menang 1-0 dari tamunya Southampton. Di partai kedua, Nottingham Forest kalah 2-3 dari tamunya Fulham. Berikut adalah klasemen sementara Liga Inggris sampai pekan ke-8. Di peringkat pertama, Arsenal dengan 15 poin. Di peringkat kedua, Manchester City dengan 14 poin. Di peringkat ketiga, Tottenham Hotspur 14 poin. Di peringkat empat, Brighton Albion dengan 13 poin. Di peringkat lima, Manchester United dengan 12 poin. Sementara itu, hasil ini dengan kemenangan ini Fulham naik ke peringkat 6 dengan torehan 11 poin, menyalip Chelsea dan Liverpool masing-masing di peringkat 7 dan 8. Sementara itu, Aston Villa dengan kemenangan ini naik ke peringkat 13 dengan 7 poin. Di zona merah ada West Ham dengan 4 poin, Nottingham Forest 4 poin, dan juru kunci Leicester City 1 poin. Berikut adalah jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-8 hari Sabtu 17 September 2022. Wolves akan menghadapi Manchester City pada pukul 18.30 menit WIB, livedivideo.com. Di partai selanjutnya ada Newcastle akan menghadapi Bournemouth pada pukul 21.00 WIB, livedivideo.com. Di partai selanjutnya ada Tottenham Hotspur akan menjamu Leicester City pada pukul 23.30 menit WIB, live di SCTV. Sementara itu pertandingan di hari Minggu 18 September 2022, Brentford akan menghadapi Arsenal pada pukul 18.00 WIB, livedivideo.com. Partai selanjutnya Everton akan menghadapi West Ham pada pukul 20.15 menit WIB, livedivideo.com. Sementara itu pertandingan yang ditunda pada pekan ini ada 3 pertandingan, yaitu Brighton Albion akan menghadapi Crystal Palace, Manchester United menghadapi Leeds United, dan partai big match Chelsea menghadapi Liverpool. Berikutlah daftar top skor Liga Inggris sampai pekan ke-8. Peringkat pertama, Erling Haaland dari Manchester City dengan 10 gol. Diikuti Alexander Mitrovic dari Fulham dengan 6 gol. Di peringkat ketiga, Harry Kane, Tottenham Hotspur 5 gol. Ivan Toney, Brentford 5 gol, dan Rodrigo Leeds United 4 gol. Sementara itu di top assist, Kevin De Bruyne dari Manchester City dengan 4 assist. Diikuti Roberto Firmino Liverpool 3 assist, Gabriel Jesus Arsenal 3 assist, Jack Harrison Leeds United 3 assist, dan Mark Cucurella Chelsea 2 assist. Sementara itu di top clean sheet ada Jose Sa dari Wolves dengan 3 clean sheet. Peringkat kedua, Robert Sanchez Brighton 3 clean sheet, Ederson Manchester City 3 clean sheet, Alisson Liverpool 2 clean sheet, dan David De Gea Manchester United 2 clean sheet. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Care Sport. Terima kasih.